Kenapa ya dok? Kok saya pengen pupu? Lihat dong itunya, birbinya. Gerakin dong birbinya. Kenapa ya dok? Berbaring dulu di sini, jangan megang pantatmu ya. Coba aku lihat dulu. Darahmu normal nggak ya? Waduh. Empat puluh artinya kamu terlalu banyak makan soto mie. Emang itu boleh dimakan sering, dok? Gak boleh, itu Mungkin. hanya untuk kalau kamu lagi bosan makan nasi, kamu makan mie tapi harus banyak makan nasi, terus juga harus makan yang sehat. Oh, maaf ya dok, aku lupa nunggu resepnya ya, ntar ya. Iya dok. Wow, rambutmu cantik sekali. Ini mah dibuka ininya biar aku cantik. Tapi beneran cantik loh. Dah, sekarang kamu pupnya jangan ditahan. Pup dulu. Ya, jatuh. Wih, sini nih. Aku tidur dulu. Ceritanya dia tidur di sini nih. Ceritanya nih dia nih. Tidur, teman-teman. Dia ceritanya tidur. Kalau ini mah sepatunya bisa dibuka. Iya. Iya, kalau yang itu jangan. Nanti dia rusak. Benar kan? Betul. Nah, ini ceritanya temannya aku lagi nih. Hei, kenapa kalian kesini? Aku nungguin nih. Aminnya, aminnya nungguin. Kalian kenapa kesini? Maaf, mami. Aku lagi sakit tadi ya. Terus aku disuruhin udah sama dokter. Yeah. Biar sering-sering dikasih resep obat. Nah, ini sepatu aku. Nih, jadi mami juga sakit nih. Lepas, lepas sepatunya, lepas pada lepas. Iya. Kalau mama masuk ke dalam lepas dong. Iya. Mami juga mau lepas nih. Ini ditanya neneknya. Nenek juga lepas dong. Waduh, kok nenek bisa lepas? Ntar sepatunya kalau nggak lepas hilangin loh sama dokter. Iya. Tuh. Sepatu apa bilang? Waduh. Ya, sepatu berbinya. Cek suhu ininya dulu ya, Nek. Waduh, Nenek. Kamu, Nenek, terlalu banyak minum air putih. Jadi, perut Nenek termasuk gami-gami cacing yang berbahaya nih. Minum es melulu. Lagi bosan minum air hangat. Coba ya, saya periksa dulu. Oh, udah diperiksa belum? Bukan sakitnya begitu doang. Oh iya. Beri. Oh. Nenek harus dikasih resep obat nih. Nenek darah tinggi. Waduh. Ngomel mulu ya. Ngomel mulu malam-malam neneknya, teman-teman. Nih disuntik yang bagian ini ya teman-teman, karena yang sakit itu yang begini nih. Ada sakit dong? Enggak sakit nih. Karena ini cantik amat gitu. Tapi dia udah tua. Oh. Nenek silakan tidur di tempat yang nyaman ya nih. Iya, terima kasih. Ini udah anakku ya nih. Ini siapa? Anaknya. Namanya siapa? Ella. Ella, 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 Ella namanya cantik ya? Iya. Oh iya. Aku tidur di mana? Di sini. Di mana aja? Oh iya. Ini ceritanya maminya. Mami tidur di sini ya? Iya. Waduh. Mana anaknya ya? Anaknya enggak ada. Nah, ini dia anak kecilnya. Hei dokter,
ya. Aku mau diperiksain dulu nih. Di sini ya, duduk dulu. Tentang di sini ya. Sakitnya apa, Dek? Aku sakitnya kemarin demam-demam mulu sama temen tuh. Waduh. Emang kamu makan apa? Aku biasa pagi-pagi makan boba hangat-hangat tuh sama minum air hangat. Kamu beli mainan sering? Iya, tapi aku pulangnya gak pakai masker. Waduh, gak boleh dong. Gak boleh begitu, Yamiya. Cek suhu darahnya dulu ya. Nama anak kecil bisa dicek suhu darahnya, dok? Bisa. Ayo cek dulu. Wah, kegedean ini, dok. Buat orang tua ini, dok. Oh, normal. Jadi kamu harus banyak minum air putih dan kalau keluar pakai masker, oke? Okay? Nah, sekarang bobo bentaran ya. Sekarang kamu disuntik dulu apanya, dong? Ini. Waduh, sakit. Enggak sakit. Udah sedikit doang kan, aku gak berasa. Iya. Tidur. Iya, dok. Kenapa ada film dap? Gak ada dapen. Aku kedinginan. Aku suka hangat. Nah, sekarang. Duh, dok, saya sakit gigi nih, dok. Ibu, dok, duduk dulu ya. Sakit gigi. Gini. Gigi kamu itu kebanyakan makan permen dulu. Sekarang kamu harus disuntik dulu giginya ya. Aduh, kenapa kok giginya disuntik? Biar gak nyeri. Bukan. Sini disuntik karena dia itu kebanyakan makan permen. Berarti bahaya ya kalau makan permen ya. Wah, gini, dok. Cuman gini doang. Iya, nih. Dokter periksa dulu apa yang gigi kamu tek. Oh, jadinya kamu mengalami di dalam gigi ada sebuah kuman. Kuman apa, dok? Kuman apa ya? Kuman nangis, bukan? Kuman. Bukan kuman nangis. Bukan. Apa, dok? Adalah kuman permen yang di dalam gusika. Jadi gusinya harus di jaga. Iya, betul, dijaga dipelihara. Di sini juga. Sini, dokter. Buka dulu pakai pisau gusimu agar tetap bersih ya. Pisau. Ini pisau. Nih, pakai ini dulu ya. Apa lagi, dok? Ini doang, dok. Nih. Ya, dok. Ngerti. Sekarang mati berpilihnya dulu. Masker giginya. Ting. Enggak, dok. Enggak sakit. Tinggal dijahit. Wah. Udah, gak usah panjang-panjang.